pada saat kita khatmil Quran Banika, ingatan kita diajak untuk kembali ke peristiwa hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah Banika sangat-sangat luar biasa, tapi yang paling penting adalah bahwa sama dengan Al-Quran, hijrah Banika mengajarkan kita satu hal. Mengajarkan kita bagaimana keimanan, bagaimana sambungan ke pangeran, bagaimana sambungan ke Kanjeng Nabi, bagaimana cinta, niki bisa memberikan energi untuk segala-galanya. Kula lan panjenengan tidak bisa membayangkan ternyata bagaimana para sahabat dan terutama Rasulullah harus meninggalkan Mekah untuk hijrah ke Madinah. Benikah apa beliau? Untuk meninggalkan Mekah bukan keinginan beliau-beliau semua. Mekah itu adalah tempat beliau-beliau dilahirkan, dibesarkan. Harus meninggalkan kampung halaman satu hal. Tapi yang jauh lebih pahit adalah, yang jauh lebih menyesakkan dada adalah ketika harus meninggalkan Baitullah. Para junan sepenuh depak ke Mekah, kita semua menteri depak ya Allah. Di antara kita sepenuh depak ke Mekah, silakan diingat kembali atau silakan diceritakan kembali ketika pada satu titik harus tawaf wada, tawaf pamitan, tawaf untuk meninggalkan Baitullah. Sana tidak ada satu orang pun yang dadanya tidak sesak, yang hatinya tidak gelisah, yang air matanya tidak bercucuran. Sampai banyak orang nega ketika pamitan ke Baitullah, ketika harus pergi, bukan dibuat-buat, ajalan nyorok. Bukan dibuat-buat, karena ate, karena jiwa tak duga berapa sih mungkor nabi itu Allah, berapa sih kotor hati nabi itu Allah. Tanya ke orang yang pernah dapat ke Mekah, tapi kita semua menteri pada bagi Allah dan rasakan, rasa gula. Mon orang awadak nang Baitullah pas tak nangis. Rasa kula salah teluh ni kan. Mungkin sudah terlalu tertutup hatinya. Orang misalnya beri Madinah sekian hari, 7, 8, 9 hari, tapi begitu harus pamitan ke Kanjeng Nabi untuk pergi, suasana hati, suasana jiwa tak mampu digambarkan dengan kata-kata. Sakit. Bayangkan Kanjeng Nabi, para sahabat harus meninggalkan kota Mekah, harus hijrah ke Madinah, bukan cuma karena kampung halaman, bukan, tapi nang Mekah pada Baitullah. Magnet segala cinta, pusat segala cinta, energi semua cinta pada nang Baitullah. Bayangkan betapa sakitnya. Dan sampai ke bahkan para sahabat nega, bukan cuma itu, harus meninggalkan semua, harus dikorbankan semuanya. Dunyana dikorbankan, keluarganya dikorbankan. Jangan lupa like and subscribe video kami.